saya cintai. Selanjutnya para tokoh masyarakat, sekda beserta seluruh jajaran OPD, terkhusus nama diwakili oleh Ansor, kemudian dari Muhammadiyah diwakili oleh satu untuk pendaftaran dan verifikasi. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk menuju ke tempat pemberian vaksin. Kami persilakan. Ya, data vaksinnya akan diberikan kepada yang berhormat Bupati Trenggalek. Bisa ditunjukkan? Diperlihatkan, Bu. Tahan, Bu. Baik, dan selanjutnya kita saksikan bersama. Diri oleh Bapak Mudianto dari perwakilan. Boleh mendampingi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Ya, tahap pertama kita canangkan di pendopo dan diikuti oleh seluruh tenaga kesehatan. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih sekitar 2.000 vaksin dan besok ditambah 4.000 lagi, jadi ada total 6.000 karena tenaga kesehatan kita kurang lebih sekitar 3.000-an tenaga kesehatan, jadi kalau 2 dosis sekitar 6.000. Selanjutnya nanti dilanjut dengan vaksinasi untuk TNI, Polri, terus kemudian semua yang pelayanan publik ini ditarget bulan April selesai, dan setelah itu April hingga Maret 2022 untuk seluruh masyarakat bertahap. Ya. Pak, untuk yang hari ini tadi ada berapa yang divaksin? Hari ini? Sekitar 10 ya tadi. Sekitar 10. Kopimda, terus kemudian tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian dari perwakilan BAMAK, perwakilan IDI, ya, terus kemudian salah satu Pak Makmur tadi, salah satu Abang Beca juga kita vaksin. Setelah vaksinasi ini harapannya tentu kita ingin vaksinasi prosesnya bisa dipercepat, kalau bisa tidak harus 1 tahun biar terbentuk kekebalan komunitas lebih cepat, sehingga nanti kita bisa lebih beraktivitas secara adaptasi kebiasaan barunya lebih aman.